Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga koma selamat mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada Tuan Haji Badri selaku pengacara majlis pada malam ini dan salah seorang daripada AJK Masjid. Seterusnya kepada pengerusi masjid Tuan Haji Ramli ataupun Ustaz Ramli dan ahli jawatan kuasa masjid yang berpakaian baju Melayu warna biru bersampin bersongkok spender tak tahu boleh pakai lagi dok. Tak apalah, yang penting di luar pakai, di dalam tak kisah. Seterusnya kepada Ustaz Haji Rangi yang menjadi imam dan juga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi, yang mana tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau orang tu pandai baca Quran, kita panggil dia qari. Qari, ya. Kalau macam kita yang tak berapa nak pandai ni, qari. Kita qari, dia qari. Itu bezanya, ya. Qari dia baca Al-Quran sedap. Zaman sahabat Nabi, zaman Nabi dulu, sahabat Nabi yang baca sedap ni nama dia Abdullah bin Mas'ud ataupun lebih dikenali dengan gelaran Ibnu Mas'ud. Dia baca Quran sedap. Sampaikan Nabi kata, kalau kau nak belajar Al-Quran, pergilah belajar dengan Abdullah bin Mas'ud. Kadang-kadang Nabi sendiri suruh Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi, "Ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepada Tuan. Kenapa pula suruh saya baca? Tuan lagi terer." Nabi kata, "Sekali-sekala aku pun nak dengar juga orang lain baca." Ya. Apatah lagi kalau yang baca tu sedap, kan? Baik, seterusnya kepada Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Batin, Tok Mudin, Tok Naib, Tok Bomoh, Tok Ketua, ataupun sekarang ni lebih dikenali dengan panggilan pengerusi MPKK, Tuan Haji Zahrul Lail, yang bersandar di tiang. Maknanya kalau dapat bersandar tu tahan lama sikit. Baik, seterusnya kepada tak dilupakan Ustaz Zul yang mengambil rakaman pada malam ini. Katanya dipancarkan rakaman ini ke Amerika, Israel dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Katanya rakaman ni daripada masjid daerah Kampung Gajah, Masjid Sultan Azlan Shah. Seterusnya kepada ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pakji-pakji, makji-makjik, atuk-atuk, opah-opah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terlebih dahulu suka saya nak membacakan sepotong ayat Al-Quran yang dipetik daripada surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliah dulu, lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, yakni disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu, yakni disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayatnya. Baik, pada malam ini tuan-tuan ya, kita berada di dalam masjid ataupun rumah Allah. Jadi bertuah dan beruntungnya kita berada di dalam tempat yang paling selamat di dunia. Jangan risau. Apa jadi pun dekat luar tu, lantak kan. Ya, kita duduk dalam masjid ni, mesti selamat. Jangan risau. Di luar tu kalau jadilah putih beliung ke, ribut ke, topan ke, tsunami ke, insya-Allah kita dalam ni selamat. Percaya tak? Yakin tak? Ha. Kita dah tengok dah pengajarannya. Apabila berlaku sahaja bencana, ya, terutama sekali yang berlaku di negara jiran kita, contohnya di Aceh, ya, ataupun di tempat-tempat yang lain, apabila berlaku sahaja tsunami, apa dia bangunan yang selamat, yang tak runtuh? Jawapannya tak lain dan tak bukan masjid. Eh? Ha, jadi jangan risau. Kita duduk dalam masjid ni, insyaAllah malam ni selamat. Dan bila kita berada di dalam masjid, tuan-tuan perempuan jangan lupa berniat untuk i'tikaf. Sahaja aku beri'tikaf di dalam masjid kerana Allah. Jadi selepas kita berniat, apa sahaja kerja buat kita, sama ada kita duduk, sama ada kita berdiri, sama ada kita tidur, katalah tengah-tengah dengar ceramah ni tertidur, mungkinlah, sebab kadang-kadang dengar ceramah ni ada masanya mengantuk pasal setannya besar, cuma kita yang tak nampak setan tu datang. Kalau nampak pun masalah juga, elok tak nampak. Malam ini setan banyak, tapi saya pun tak nampak. Maknanya kalau orang banyak, setan lagi banyak. Kalau katalah malam ini ada 1,000 orang, kali dengan 10 ekor. Berapa? 1,000 kali 10. Berapa ibu? 10,000. 10,000 ekor setan ada. Malaikat lagi ramai. Sebab malaikat, nisbah dia seorang manusia, 1,000 malaikat. Baik, jadi bila mengantuk, tertidur masa dengar ceramah, Nabi kata pahala jalan macam biasa. Tapi syaratnya tertidur, bukan saja tidur. Start saya bagi salam tadi, siapa pasang niat, sahaja aku tidur kerana Allah. Memang dia niat nak tidur. Yang itu pahalanya lebur. Tak dapat. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila kita berada di masjid, sebenarnya kita berada di tempat penyatuan ummah. Maka sebab itu kita kena datang ke masjid. Jangan lihat. Jangan
apa kata orang Perak? Malih. Ya, yeah, jangan apa Ustaz Zul? Lupa bahasa Perak eh. Jangan balok, eh jangan balok. Jangan tak nak datang ke masjid. Rugi. Sebab di sinilah tempat penyatuan ummah. Cuba tengok malam ni. Yang ramai datang orang dewasa. Remaja ramai tak? Orang muda datang tak? Alhamdulillah, orang muda pun datang juga malam ni. Biasanya orang tua. Biasanya. Tapi malam ni nampaknya ramai juga orang muda datang. Kemudian budak-budak pun datang. Kemudian bapak budak datang. Mak budak pun datang. Atuk pun datang. Opah pun datang. Laki datang. Perempuan datang. Jadi bila berkumpul kita di sini, maka inilah yang namanya bersatu. Kata pepatah Melayu, bersatu teguh, bercerai, bercerai kahwin lagi. Bersatu teguh, bercerai, roboh. Jadi di sinilah sebenarnya tempat untuk kita bersatu. Bukan hanya datang semayang aja. Selain daripada semayang, apa lagi program yang boleh dilakukan di masjid? Ceramah Ustaz. Betul? Ceramah, semayang lagi. Ustaz, saya datang ke masjid sebab nak terberak. Oi. Kenapa kamu tak berak di rumah? Sebab tandas masjid selesa. Kan? Apa ni? Apa tandas masjidnya? Berkilat. Bau wangi. Ya, ada pokok bunga. Ya, tandas di rumah saya tu menjerutu, simen menjerutu. Berlumut katanya. Jadi sebab itu kalau nak terberak saya datang masjid. Habis kamu semayang tak? Tidak, saya berak je. Tu masalah juga tu, datang masjid kerana nak terberak. Lagi apa dekat masjid? Boleh tak kalau datang masjid nak main? Tapi bukan di dalam, main dekat luar. Tapi boleh buat. Masjid boleh buat tempat permainan. Kalau ada kawasan nak buat futsal, nak buat court badminton, court takraw. Ataupun nak buat taman permainan kanak-kanak. Hari tu saya pergi ceramah dekat Bertam. Dekat Bertam ke Pulau Pinang. Kalau tak silap dia dapat masjid nombor 2 terbaik Malaysia. Dekat masjid tu ada tempat permainan kanak-kanak. Jadi kepada ibu bapa kalau dia datang ke masjid bawa budak-budak, bawa anak-anak kecil. Jadi ada tempat anak dia nak main. Kalau tidak nanti anak dia akan berkejur berambat dalam masjid. Bila berkejur berambat dalam masjid, nanti orang masjid marah. Oi! Jangan! Puan semang! Cah! Kan? Orang masjid akan marah budak-budak. Kadang-kadang budak-budak mengadu dengan saya. Ustaz, pakcik tu marah tapi saya tak faham dia cakap apa. Macam cakap Jepun katanya. Memanglah orang kalau marah dia cakap Jepun. Wancu. Cepu. Tap. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sediakan tempat budak-budak bermain. Pasal budak-budak memang kepala otaknya main. Siapa sini anak dia bawa ke masjid umur baru 2 tahun, 3 tahun duduk sengap aja. Maknanya anak dia tu ada penyakit tu. Tak lama tu. 3 kali Jumaat lagi meninggal. Kalau budak-budak umur 2 tahun, 3 tahun bekerja berambat, itu namanya normal. Biasa. Budak-budak memang main. Sekalipun semayang pun main juga. Ya, itu namanya biasa. Normal. Budak-budak. Bawa lah pergi mana pun. Dia akan main. Tapi kalau yang main dekat masjid ni, bapak budak dengan mak budak. Main kejur-kejur. Yang itu yang masalah. Yang itu yang kena benteras. Kalau budak-budak main, itu biasa. Dekat Indonesia, ada satu masjid namanya Masjid Gedi. Lepas tu ada sambung dia lagi, saya lupa nama dia. Masjid Gedi itu maknanya masjid besar. Masjid Gedi katalah Ar-Rahman. Dekat Yogyakarta. Daripada Astro Oasis buat penggambaran dekat masjid tu. Dekat masjid tu, Tok Siak saja ada 20 orang. Maknanya bapa punya besar masjid tu.
Bapaknya besar. Dia lebih kurang masjid ni juga besar juga. Kalau orang Perak dia kata besar berbenar kan. Kalau di sana gedi. Kan? Jawa cakap gedi. Kalau di KL cakap besar gila. Kalau di Kedah cakap besar nak mempuih. Masjid ni apa tanda masjid ni besar? Saya tengok kipas pun tahu. Kan? Masjid besar je yang boleh ada kipas. Semalam saya ceramah dekat Masjid Parit 12, Masjid Az-Zahir. 2-3 hari ni saya dekat kawasan ini je. Saya kata masjid ni jangan gata-gata nak pasang kipas besar. Sebab masjid ni kecil. Kalau pasang nanti putus kepala orang. Masjid ini kalau pasang kipas bagus. Pasal dia punya shilling atas tinggi, kemudian dia punya apa ni, tempat dia luas. Jadi sesuai kalau pasang kipas helikopter ni. Tapi apa masalah bila pasang kipas ni? Hari tu waktu pasang dekat kampung saya, dekat masjid kampung Expo, bila time hari Jumaat, Tok Imam baca khutbah, mereka tak dengar khutbah. Mereka tengok kipas. Bapa usah ni kipas. Semua pakat tengok kipas. Tapi di sini macam dah tak yakun dah. Tak perak dah. Pasal dah lama pasang. Masa baru-baru pasang, semua tengok kipas. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Masjid ialah tempat penyatuan umat. Jadi mulai daripada saat ini, malam ini saya seru. Ini poin yang pertama. Mohlah kita ramai-ramai ke masjid. Jangan hanya datang malam ini saja. Kalau boleh, biar tiap-tiap malam ramai macam ni. Biar Tok Imam terkejut. Biar Tok Imam pensan tengok jemaah ramai. Terkencin-kencin Tok Imam. Sebab dalam hadis Nabi menyebutkan imam ni, bila dia nak naik jadi imam, bila dia nak angkat takbir sahaja, dia kena tengok berpaling ke arah jemaah. Kalau jemaah ramai yang uzur, kata Nabi, sakit, musafir, ibu yang menyusukan anak, siapa-siapa jadi imam, fal yukhaffif, ringankan solat. Jangan baca panjang-panjang. Maknanya imam bila dia tengok jemaah, hui ramai malam ni, ai semua muda-muda, tagih-tagih. Badan semua sado-sado, berketak-ketak. Semua kalau buat kopi tu berketul. Kan? Jadi imam kata malam ini aku nak baca panjang. Kan? Pasal semua orang muda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Imam baca Yasin malam ni. Pasal semua orang muda. Ya, 4 le, 8 muka surat. Steady aja. Pasal di belakang orang muda. Tapi kalau katalah yang di belakang tu ramai orang tua, sakit pula, kencing manis, kencing tikus, kena kencing, kencing orang, kencing tilang, macam-macam penyakit kencing, imam baca Yasin. Yasin. Di belakang tu dah ketuk. Aku terajang pula imam ni kata. Baca panjang berbenar. Jadi imam kena cerdik. Selain daripada dia faqih, dia pandai hukum hakam berkaitan imam, imam juga Nabi kata kena cerdik. Kalau ramai yang uzur, ramai yang musafir, hatta ibu yang menyusukan anak. Dalam satu riwayat menceritakan ketika Nabi menjadi imam, Nabi baca tu laju sikit daripada biasa. Dalam masa yang sama terdengar bunyi baby menangis. Hui! 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 Ini berlaku di zaman Nabi ketika Nabi jadi imam. Kalau kita lah jadi imam dengar bunyi baby, hui! Hui! Kita kata apa? Anak siapa lah pula? Wajar betul, kuasam betul bawa baby buat apa? Jaga lepas sembahyang aku sound bapaknya. Aku sound mak yang bawa baby. Tu namanya imam tengin namanya. Dah nama pun baby, mestilah hui. Hui. Takkan baby ketawa pula. Baby dia mestilah menangis. Maknanya bunyi bising.
Ketika Nabi jadi imam, ada bunyi baby menangis. Nabi semayang laju sikit. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa semayang tadi laju sikit?" Nabi kata, "Tak dengar bunyi baby tadi. Ha, kalau aku baca lambat, tak kemoknya nanti susah hati." Oh, maknanya Nabi ni masa semayang pun dia sporting. Ya, nanti mak dia mesti susah hati kalau anaknya teroyok. Kan? Lepas tu satu ketika pula Nabi pernah semayang lama pula. Lama berbenuh pula semayang. Sujud lama. Sampaikan sahabat dekat belakang ni, apa hal sujud lama benuh ni? Ada yang angkat kepala. Oh, rupa-rupanya atas belakang Nabi ada cucu Nabi tengah mekap manjat. Bila cucu Nabi manjat atas belakang, Nabi lamakan sujudnya. Ha, kalau kita legamaknya yang tak mengaji ni, bila cucu manjat, apa kita buat? Kita akan bangun cepat-cepat. Kan? Bila cucu panjat aja kita bangun. Allahu Akbar. Terpelantin cucu ke dinding. Wah, cucu kita teroyok. Lepas tu opah pun datang. Apa cu? Atuk buat. Oh, atuk kata apa dalam hati? Padan muka. Kacau atuk lagi. Ha, tu pun namanya atuk tengih juga. Tengok Nabi, cucu manjat atas belakang, dibiurkannya. Dia sujud lama. Dan persoalannya tuan-tuan ya, adakah kalau cucu kita manjat atas belakang kita, dia akan manjat lama? Pernah tak siapa ada pengalaman cucu manjat 2 jam tak turun? Budak-budak kalau dia manjat 2 minit aja. Sabarlah kejap, nanti dia turunlah. Ini kita tak sabar, kita bangun. Ya, lainlah kalau kita tengah sujud, rasa macam berat. Kali-kali tengok isteri manjat. Opah manjat. Ah, yang itu kena bangun cepat. Apa hal opah manjat pula? Ah, opah kata dah lama tak tengok atuk menonggin gitu. Rasa nak perlu pula tu. Ah, itu ya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Itu nak cerita masjid, ya, tempat penyatuan ummah. Baik, ingat tak masa dalam peristiwa hijrah, Nabi ni daripada mana? Nabi daripada mana hijrah? Daripada Cenderung Balai. Siapa kata Nabi hijrah daripada Cenderung Balai? Maknanya tak lama tu. 3 kali Jumaat lagi, dah buang terbiak apa? Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Baik, pernah tak dengar cerita ketika Nabi sampai di Madinah, penduduk Madinah sambut Nabi. Malah sahabat Nabi yang datang kemudian pun disambut. Dan layanannya begitu mesra sekali. Begitu sekali mereka memuliakan tetamu yang datang daripada Mekah yang digelar Muhajirin. Sebagaimana nama masjid ini Muhajirin. Ya, maknanya orang masjid ni semua orang luar ni. Semua orang mendatang. Ya. Bukan orang tempatan. Ya. Ha, sebab tu nama dia Muhajirin, orang yang berhijrah. Yang peliknya, kenapa orang Madinah ni, padahal Nabi tak sampai lagi ke Madinah. Macam mana mereka boleh jadi baik? Macam mana mereka boleh sambut Nabi, layan Nabi dengan layanan TikTok mabla muak? Oh, budak-budak sekarang, layanan TikTok mabla muak. Eh? Ha, saya teringat waktu saya pergi ceramah motivasi kekeluargaan. Dia kata, isteri kalau suami balik rumah, kena layan TikTok mabla muak. Ha, barulah suami nak balik seronok. Ini buka pintu pun tak ada. Assalamualaikum. 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 Tu. Orang tua tu dah balik. Orang tua panggil. Dia kabur kat anak, pergi buka bapa kamu dah balik. Ya? Suruh anak pula yang buka. Isteri lah buka. Barulah isteri soleha. Kami suami ni, kami gemuk isteri yang sambut. Lepas tu bila isteri sambut, muka tu nyerongin lah sikit. Ini pipi kembung. Telinga berasap, muka merah. Kan? Nengok nak rupa kingkong. Kami takut. Ha. Jadi sambut tetamu, sambut suami balik dengan layanan yang TikTok mabla muak. Oh, itu bahasa budak-budak sekarang. Ya? Ha, itu tanda-tanda isteri yang soleha. Apa kata Nabi?
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim daifah, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Ha, macam saya malam ni tuan-tuan ya, saya datang sini, saya ni tetamu tak? Tetamu. Jadi sebagai tuan rumah, dia kena muliakan. Tuan rumah kena bagi makan. Ha. Malam ni ada makan tak? Ada. Ha, nasib baik ada. Sebab tak nampak orang mengidang-mengidang pula. Kalau tidak nampak di belakang-belakang tu. Kan? Ada ya? Alhamdulillah, saja je. Ya? Ha, kalau tak ada makan di sini pun tak apa, pergilah bawa ke kedai. Ikan bakar ke, udang galah ke. Di tempat lain macam itu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ha, saja nak menyakat, jangan marah ustaz ya. Okey. Jadi ketika Nabi hijrah, Nabi sampai di Madinah, rupa-rupanya sebelum itu, ha, kalau kita baca sejarah, sebelum itu di Madinah ni, ya, dia punya puak dia, suku-suku dia, kaum di sana ni bergaduh besar. Mereka berperang berpuluh tahun, malah beratus tahun. Ya, seperti mana yang kita selalu dengar dalam dalam lagu, kalau tak silap saya. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan. Tak sambut pun. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut ma'al hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Untuk sepanjang zaman. Sedap tak saya nyanyi? Terima kasih, pandai ambil hati. Ya, dia orang orang baik-baik ni dia pandai mengambil hati orang. Dia tak suka sakitkan hati orang. Ya, walaupun saya nampak kata-kata sebut ustaz nyanyi sedap. Kalau tak nyanyi lagi sedap. Ya. Baik. Oh, saya ingatkan dalam seni kata lagu tu ada sebut Aus dan Khazraj. Rupanya tak ada. Jadi di Madinah ni ada satu puak namanya Aus, satu lagi Khazraj. Jadi mereka ni bergaduh. Dan kadang-kadang bila disiasat punya siasat, benda kecil je gaduhnya. Dia merebak sampai jadi besar. Puncanya kecil aje. Tapi dia boleh sampai berperang kerana benda yang kecil. Ha, macamlah contoh dalam rumah tangga. Waktu saya duduk di pejabat agama dulu, ya, orang boleh bercerai dengan sebab ubat gigi aje. Oh, suami dia pesan yang nanti kalau nak gosok gigi, bila picit ubat gigi daripada bawah. Eh, daripada bawah. Ingat, picit ubat gigi daripada bawah. Sekali besok, isteri dia gosok gigi, dipicitnya ubat gigi tu di tengah-tengah. Sekali suami masuk bilik ayuh, tengok-tengok ubat gigi dipicit daripada tengah. Suami naik angin. Apa kamu degil ni? Ha? Aku dah kata daripada bawah, daripada bawah. Oh, punca ubat gigi je boleh bercerai. Ada satu kes ni lagi teruk, tapi ni bukan orang Perak, nasib baik. Orang Pahang. Pasal saya dengar ni cerita ni ustaz daripada Pahang cerita. Dia kata pernah terjadi bercerai disebabkan spender. Oh. Suami dia ni jenis suka menyangkut spender. Merata-rata. Dia pantang tengok ada benda terjulur je sangkut spender. Kebanyakannya semua dekat tomboy, tomboy pintu. Dia pantang tengok ada tomboy je sangkut spender. Oh, jadi isteri ni pergi lah mengadu pejabat agama. Saya sudah tak tahan. Suami saya ni suka menyepah-nyepah, menyangkut spender merata-rata. Jadi ustaz pejabat agama kata apa? Alah, bukan spender orang lain, spender suami. Kutip je lah, lagi banyak spender, lagi banyak pahala. Masalahnya ustaz, spender suami saya tu bergulung.
Oh, dia rupanya ada orang tu tuan, jenis dia menangis spender tu dilurut elok aje. Lurut je spender, bergulung. Satu khoja pula saya nak merungkainya kata. Saya tak boleh tahan macam ni, saya nak minta cerai. Lepas tu ustaz kata sabar sikit. Ya. Yeah? Benda boleh settle, takkan lepas spender nak cerai. Isteri dia kata saya tak tahan mesin basuh rosak. Apa kena mengena pula spender dengan mesin basuh? Dia kata mesin basuh dah 3 kali rosak. Sebab bila saya malas merungkai spender, saya masuk terus. Bila masuk, rupa sangkut dekat motor. Mesin basuh jadi rosak. Saya dah tak tahan, saya nak cerai. Rupanya punca kecil-kecil pun boleh jadi bercerai-berai. Benda boleh settle. Ada satu kes lagi tuan-tuan ya. Suami ni cerai kat isteri dia sebab silap bancuh aje. Silap bancuh ayuh. Orang lelaki ni pun satu perangai juga. Bila balik rumah, dia ingat isteri ni kerja kedai mamak. Tarik satu. Dia order tu macam order di kedai mamak. Tarik satu. Buih kasih lebih. Orang perempuan, isteri kita ni, dia pandai buat teh tapi tak pandai buat buih. Itu masalahnya. Kedai mamak, dia ni pandai buat buih. Kami orang lelaki ni, kami gemar buih. Tambah kalau orang lelaki yang ada misik. Bila dia minum teh tarik ada buih, nanti buih tu melekat dekat misik. Lepas tu dia jilat. Rasanya lemak-lemak masih. Itu yang orang lelaki gemar tu. Ya? Punca tak pandai mancu hayur pun kena cerai. Jadi masalah kecil sebenarnya. Jadi nak ringkas ceritanya tuan-tuan ya, Nabi berjaya mempersaudarakan ya, Aus dan Khazraj jadi baik. Sampai sekarang ni, kalau kita tengok di Madinah, masyarakat Madinah ni masyarakat yang lemah lembut dan lebih baik kalau nak dibandingkan dengan masyarakat di Mekah. Orang Mekah ni, orang Arab Mekah ni, dia kasur sikit. Kawan-kawan saya yang belajar di sana, duduk lama di sana, mereka kata kalau orang Mekah dengan orang Madinah, bezanya orang Mekah ni kasur sikit, orang Madinah ni lembut sikit. Ya? Antara budaya orang Madinah yang kawan saya ceritalah, mereka ni kalau jumpa bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu mereka akan berjabat tangan, kemudian mereka akan berpeluk, kemudian temukan tengkuk dengan tengkuk ni. Kemudian mereka akan buat bunyi sikit. Kalau lama tak jumpa, dia punya bunyi seminggu tak jumpa. Kalau 2 bulan, 2 kali. Bayang kalau setahun tak jumpa, tak melekat situ, dah macam bunyi cincorut. Ya? Maknanya nak ceritanya kemesraan mereka. Ya, lepas tu bila gaduh macam mana pun, bila kata sallu ala nabi, selawat pada nabi, udah tak jadi gaduh. Tu yang kata orang Madinah ni lembut. Baik, jadi tuan-tuan ya, dalam sirah mengatakan apa rahsia nabi boleh mempersaudarakan mereka yang dah berpuluh tahun bergaduh ni, apa dia punya petua dia. Ya, sebab itu kalau kita tengok Islam ni tuan-tuan ya, pergilah ke mana-mana negara Islam dalam dunia ni. Kalau ada dalam negara Islam itu orang kafir yang majoriti, yang minoriti, tak ramai. 10%, 5% orang kafir. Kebiasaannya orang kafir ni tadi duduk dengan aman tenteram di dalam negara Islam. Dia tidak akan ditindas. Betapa baiknya Islam. Tapi cuba tengok kalau negara-negara tu adalah negara bukan Islam, yang mana penduduknya Islam minoriti, tak ramai. Apa terjadi kepada saudara kita? Ya? Di Rohingya, di mana lagi? Di banyak negara, ya, di China, di India, yang mana kita minoriti, kita tak ramai, kebanyakan daripada penduduk negara itu bukan Islam dan diperintah oleh kafir ataupun bukan Islam, apa terjadi? Mereka menindas orang Islam. Ya? Di sini sahaja sudah menunjukkan betapa yang namanya Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, agama rahmat kepada seluruh alam. Siapa yang duduk bersama-sama dengan orang Islam, selamat. Sebab Islam itu sendiri pun artinya selamat, sejahtera. Okey. Saya sebutkan apa dia rahsia-rahsia
yang telah dilakukan oleh Nabi, ya, sehingga menjadikan masyarakat pada ketika itu jadi baik. Bendanya tuan-tuan ya, kalau kita dengar benda yang remeh aja, yang selama hari ini kita tak amal, tak amalkan. Apa dia? Nabi kata, "Afshus salama bainakum." Sebarkan salam sesama kamu. Ya. Bila jumpa sama-sama kita orang Islam, bagi salam. Ha, tuan-tuan di sini amal tak bagi salam ni? Kan? Tengoklah ustaz ikut danlah. Kadang-kadang bagi, kadang tak bagi. Kadang lawan, oh, oh. Kan? Tak bagi salam. Sedangkan kita orang Islam ni Nabi kata bila jumpa jangan lupa bagi bagi salam. Jangan tak bagi. Ustaz, saya orang tua. Kalau saya jumpa budak-budak, saya tunggulah budak-budak bagi salam sebab saya orang tua. Kan? Saya tengok budak-budak buat dek aje, buat nohin aje. Saya kata dalam hati, "Ish, budak-budak zaman sekarang tak umpame orang tua-tua. Tak hormat orang ajar. Siapa ke bapaknya pun? Tak pernah ngajar apa?" Oh, apalah salahnya kita orang tua-tua bila jumpa budak-budak, jumpa orang muda, kita yang memberi salam. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan sesiapa sahaja, sekalipun Nabi bertemu dengan kanak-kanak, Nabilah yang memberi salam. Ha, tapi kalau malam ni kita dah tahu adab dia, ya, sepatutnya orang muda lah beri salam kepada yang lebih tua. Sebab itu juga disebut dalam hadis Nabi. Nabi kata orang muda bila jumpa orang tua, orang muda sebaiknya beri salam. Ya, bila orang berkenderaan jumpa orang berjalan kaki, orang yang berkenderaan lah memberi salam kepada yang berjalan kaki. Kalau orang tu berjalan kaki jumpa orang yang duduk, siapa kena bagi salam? Orang yang berjalan kaki kena beri salam kepada yang duduk. Ha, katalah saya lalu depan rumah Haji Din. Ya? Lalu depan rumah Haji Din, tengok Haji Din pakai kain plekat, tak pakai baju. Nyandor. Ya? Ha, biasanya orang Melayu kita ni perangai macam itulah. Kan? Dia kata duduk di rumah. Kan? Pakai kain plekat, tak pakai spender. Baju tak pakai. Duduk nyandor depan rumah. Lepas tu orang lalu, "Assalamualaikum Haji." "Waalaikumsalam." Kan? Ha. Depan rumah dia ada bela burung sangkut. Eh? Dia pun bangun. Ha. Tangan kanan, tangan kiri gulung kain. Tangan kiri gulung. Tangan kiri gulung. Lama-lama kain plekat dah jadi tali pinggang. Burung dalam sangkar mengelupur. Rasa macam pernah tengok kata ni. Rasa apa lain rupa je. Ya? Tak ada paruh kata. Ya? Baik, jadi tuan-tuan ya. Kemudian kata Nabi, kumpulan yang sedikit beri salam kepada kumpulan yang ramai. Rupanya tuan-tuan ya, rahsianya bagi salam aja. "Ala ustaz, bagi salam je pun." Eh, bagi salam tu apa makna dia? Doa. "Assalamualaikum, semoga Mika selamat." Kita doakan dia semoga selamat. Lepas tu yang dengar, yang terima salam, dia kena jawab lebih. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ha, siapa yang suruh kita jawab lebih? Allah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah kata, "Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Sekiranya orang bagi salam pada kamu, maka jawab lebih baik daripada dia ataupun ulang yang sama panjang. Kalau katalah kita malas, "Assalamualaikum." Dia bagi "Assalamualaikum", kita pun jawab "Waalaikumsalam", sama panjang. Tapi yang paling baik jawab lebih. Pasal dia sudi doakan kita. Bukan semua orang sudi doakan kita. Sebab itu Nabi kata orang yang memberi salam ni orang yang hati dia bersih. Kalau orang tu getik dengan kita, dia menyampah dengan kita, agak-agak dia jumpa kita nak bagi salam ke? Dia kona ke lain. Dia tak akan jumpa punya, dia tak akan bagi salam. Apatah lagi nak nyerongin lagi jauh. Sebab Nabi kata bila jumpa orang bagi salam dan kena nyerongin. "Assalamualaikum." Kan? "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Kan? Ha. Bila jumpa orang nyerongin.
Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Bila kita senyum kepada orang dapat pahala sedekah. Tapi ingat, bila ada orang baru senyum. Kalau orang tak ada jangan senyum. Jalan sorang-sorang. Tu namanya gila babi. Yeah? Nabi kata jumpa orang senyum. Yeah? Baik, kemudian cuba tengok. Bila bagi salam kena bagi betul-betul. Assalamualaikum. Jangan bagi salam dia punya bunyi Arab dia bertukar jadi bunyi Jerman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Tapi kalau assalamualaikum kan ataupun selkom. Selkom begini. Kan digi prepaid. Kan? Selkom. Kalau dalam mesej tu lagi lah. Akum. Akum je. Apa makna akum? Kalau kata salam. Ada makna lagi. Salam tu maknanya selamat, aman, sejahtera. Ini akum. Ataupun selam. S-L-M. Selam. Kan? Walam. Yang jawabnya walam. Selam. Lagilah tak ada makna. Jadi bagi salam, bagi betul-betul. Nah, itu pun sampai dalam Al-Quran tuan-tuan ya, diajur kepada kita kalau kita pergi rumah orang bagi salam. Assalamualaikum berapa kali? 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali. Kalau tuan rumah tak jawab, apa kena buat? Kena balik. Ini bila tuan rumah tak jawab dia pergi mengintip. Kan? Dia pergi ke tingkap lah, pergi ke dapur lah, pergi mencari lubang. Mana kita rumah itu? Itu tidak diajur dalam agama kita. Maknanya kalau tuan rumah tak jawab salam, sama ada dia ada ataupun tidak, balik. Kadang-kadang ada juga tuan rumah jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan rumah ada. Tuan rumah kata dia tak ada. Hai? Tuan rumah kata dia tak ada. Maknanya apa tu? Dia tak nak jumpa kita lah tu. Belah lah. Balik lah. Nak jumpa juga. Saya nak jumpa juga Ustaz. Saya nak kutip hutang. Nak kutip hutang kena datang lah. Baik. Jadi yang pertama sekali Nabi suruh bagi salam aja. Lepas tu tuan-tuan ya, dalam hadis juga mengatakan apa yang Nabi pesankan kepada Aus dan Khazraj. Selain daripada beri salam, buang perasaan buruk sangka kepada saudara. Jangan su'uzan, jangan buruk sangka. Hendaklah kita sentiasa berbaik sangka. Kan? Kadang-kadang saya sendiri tuan-tuan ya, bukan orang lain, isteri sendiri. Kan? Dia tak berapa nak percaya saya pergi ceramah. Kan? Dia suruh ambil gambar. Nanti sampai tempat ceramah kan ambil gambar katanya. Saya kata nak buat apa ambil gambar? Ya ke pergi ceramah? Tantang nikah. Kan? Saya kata kalau dah kopi ni, ceramahlah ni. Nikah mendanya. Kan? Ini gaya pakaian Tok Naib. Orang nak nikah macam itu. Yang pakai baju Melayu bersamping songkok itu orang nak nikah. Jadi siapa-siapa ibu-ibu yang di belakang tu ada suaminya AJK Masjid, jaga-jagalah. Malam ini gamaknya tak tahulah. Demo lepas habis ceramah ni ke mana. Berhati-hatilah. Tentang pergi menikah. Tambah kalau yang masa nak datang tadi tanya butang. Butang baju abang mana pak? Katanya. Jaga-jaga nak pergi kahwin tu. Dia nak pergi rumah Jamil. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau katalah suami nak pergi menikah pun apa salahnya? Tidak. Kan benda tu pun hijrah juga. Tadi saya cerita dekat Putrajaya. Tadi tengah hari tadi saya ceramah dekat Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Tempat siapa tu? Tempat Lim Guan Eng apa? Saya pun tak adalah jumpa dia, dia pun tak dengar tazkirah. Kan? Tapi tajuknya hijrah. Tajuknya pasal hijrah juga. Jadi saya terlepas cakap. Saya kata orang bujang kahwin, itu pun hijrah. Daripada bujang kahwin. Sebab Nabi kata, ya ma'syaras syabab, wahai orang muda-muda, in kana lakumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau dah ada bekal,
Bekal ni apa makna dia? Duit belanja. Ha, mika dah khoja dah, dah ada gaji, dah kumpul duit, dah ada bekal, fal yatazawaj, cepat kahwin. Kerana dengan berkahwin itu aghuddu lil basar wa ahsanu lil faraj, dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Ha, jadi orang bujang cepat-cepat kahwin. Bila kahwin mata tak liur. Ha, kemaluan ada saluran. Ha, mata tak liur. Ha, tapi ada seorang kak tu, dia kata, "Ustaz, suami saya mata liur." Oh, dia dah kahwin. Ni saya ada isterinya. Kan, kalau tengok amoy terbeliok mata ni. Oh, saya kata saya pun kalau tengok amoy terbeliok juga. Bukan kata suami kau, saya pun tengok amoy terbeliok. Sebab amoy ni kalau kita tengok betul-betul, dia memakai seluar pendek, putih gebu melepak, tak ada parut. Kita tengok tu terbeliok. Ya? Dah lah tertengok. Asalnya bukan nak tengok, tertengok. Bila tertengok, terbeliok. Bila terbeliok, terlama pula. Tertengok, terbeliok, terlama pula. Akhirnya terkantui pula. Ya, bila isteri nampak, maknanya terkantui lah. Isteri pun bila nampak suami terbeliok tengok amoy, dicubitnya. Biasanya orang perempuan dia akan cubit tang peha. Ya, sebelah kiri. Selalu kena. Sebab itu peha orang lelaki ni, kalau diselok, hitam. Bekeh kena cubit. Dah macam tanda lahir. Kan? Ha, jadi saya nak pesan kepada orang perempuan, kalau nak cubit suami, janganlah cubit setempat. Tukur-tukur lah. Udah hitam. Ya? Ha, pasal saya pun ada tanda tu, selalu kena cubit. Ya? Ha, jadi kami ni sebenarnya bukan saja tengok. Ya, tertengok. Macam hari tu saya pergilah ke Thailand. Kawan saya ngajak, saya bukan nak pergi sangat. Kawan saya ajak, saya terjebak lah. Ya, kawan saya kata, "Yuk, jom kita pergi ke Thailand." Saya pergi kat mana? Saya kata, "Kat mana?" Dia kata, "Dekat Krabi." Sebab dekat sana, yuk, masjidnya lawa. Dia umpannya saya dengan masjid. Lepas tu sana pun ada orang Islam katanya. "Moh kita pergi ziarah orang kita, ya? Tengok masjid tepi pantai, lawa masjidnya." Dia kata masjid, dia tak sebut apa benda dekat Krabi tu. Saya pun pergilah. Bila pergi-pergi sampai dekat Krabi tu, dia kena lalu tepi pantai. Bila lalu tepi pantai, nampak ikan masin tengah berjemur. Bergelempang ikan masin. Ha. Ada ikan masin warna putih, hitam, coklat, ya? Mungkin dia guna ikan tamban, ikan macam-macam ikan dia guna, ya? Gelempang ikan masin berjemur. Saya kata, "Ish, apa kau bawa aku sini?" Cik buat-buat terkejut. "Apa kamu bawa aku tempat apa ini? Kamu ni pun." Dia kata, "Allah Allah, minta maaf yuk. Moh-moh-moh kita pergi bawa laju-laju, lerai-lerai kita pergi ke belah kedai," katanya. Oh, belah kedai-kedai. Rupanya tuan-tuan ni, lagi tak selamat. Kita ingat lalu tepi pantai tu dah nampak ikan masin. Kita pergi belah kedai, rupanya ikan masin yang berjemur tadi berjalan pula. Demo berjalan pakai sepeda je. Kan? Anak masa tu saya dengan keluarga. Anak-anak saya kata, "Abah, kenapa demo pakai sepeda?" Saya pun kata, "Eish, koma budak-budak, jangan tengok." Saya tutup mata anak saya. "Jangan tengok, jangan tengok. Budak-budak tak elok tengok." Oh, masa saya tutup mata anak saya kata, "Abah tengok boleh pula." Abah dah besar, lagipun abah ni ustaz, kuat iman. Udah tak tahu nak jawab apa. Eh? Lepas tu isteri saya, dia tutup mata saya. "Abang, jangan tengok." Saya kata dekat isteri saya, "Awak tengok boleh pula. Mana aci?" Lama-lama kami pun buka aje, tengok aje lah. Benda dah teridam, rezeki jangan ditolak. Tak tengok, membazir pula. Baik, itu kalau orang bujang nak kahwin, tak nak kahwin, hijrah lah tu. Habis kalau orang dah kahwin, nak kahwin lagi, hijrah juga tu. Itu pun kalau ada berani. Berani tak? Siapa di sini yang kahwin lebih daripada seorang? Ya? Ha, ada tak? Kalau ada, saya nak minta ketua. Pasal saya, walaupun ustaz, walaupun banyak kali ceramah, kan? Ceramah berdegur-degur, berak atas gelegur. Tapi penakut. Saya pun tak tahulah bila saya balik saya jadi takut. Menikoi. Apalah gamaknya?
Hari tu saya dah jampi isteri saya waktu dia tidur. Tapi lepas dia bangun saya tengok, apa itu juga. Rupanya dia kata, waktu saya tidur dia jampi je balik. Patutlah tak mujarah. Ya, pasal dia pun otazah. Jadi sebab itu saya cadang, yang kedua ni nak cari yang bukan otazah. Ada tak di belakang? Nak cari orang yang bisu-bisu aja. Tak adalah pandai jampi. Boleh dapat yang ketiga pula. Baik, jadi tuan-tuan ya. Dia punya petuanya kena berani. Habis tu kalau ustaz pun dah penakut, kami lagi lah takut. Ustaz lah kena mula dulu. Sebab ustaz, kami baru nak start. Kan? Saya bukannya takut bini. Habis tu, bini tak takutkan ustaz. Tidak. Saya bukan takut bini, bukan bini tak takutkan saya. Tapi bini saya menakutkan. Pusing-pusing sama je lah. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kat mana cerita tadi? Itu baru cerita salam. Kita ada lebih kurang 2 jam lagi. Pasal pengerusi kata bisik tadi pukul 11. Boleh? Lagi 2 jam boleh? Lagi 2 jam boleh? Boleh belah. Lagi 15 minit je. Pasal tengok duduk pun dah tak tetap dah. Dah mengelesik rupanya. Itu tanda-tanda. Kata orang petua dia bila ceramah ni, kalau audience tengok muka penceramah, itu maknanya boleh tahan lama. Kalau dia tengok muka penceramah, tengok muka jam. Jaga-jaga. Kalau dia tengok muka penceramah, muka jam, muka pintu. Kena berhenti terus. Pasal dia dah nak keluar tu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Kena selalu baik sangka. Malah dalam pesanan yang lain Nabi kata buang sifat dengki. Jangan ada di kalangan kita ni perasaan hasad. Hasad itu boleh memakan kebaikan yang kita lakukan. Innal hasad yakuluna sayyiat kama takulun naril hatab. Dengki, hasad itu boleh memakan akan kebaikan seperti mana api memakan kayu. Maknanya bahaya kalau dalam diri kita ni ada perasaan hasad. Apa maksud hasad? Hasad ialah tidak senang melihat orang senang. Dan dia seronok melihat orang jadi susah. Sepatutnya di kalangan kita ni tuan-tuan ya, sama-sama orang Islam. Tadi pengerusi kita ada membacakan hadis di mana Nabi sebut mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang beriman itu seperti mana satu tubuh ataupun satu jasad. Jika ada satu anggota jasadnya sakit, maka seluruh anggota jasad yang lain pun turut merasakan kesakitannya. Contohnya, kalaulah tubuh kita ni yang sakit tu gigi. Aduh, sakit gigi ya. Maksud, sakit gigi ya. Sakit sangat lah. Sakit gigi ya. Sekali kawan datang buat lawak. Dia boleh buat lawak. Kita sakit gigi. Kita nak gelak pun tak berapa nak gelak. Pasal sakit. Lepas tu kita warning dia, kamu jangan buat lawak. Aku sakit gigi. Aku sepak kamu sekarang. Aku terajang kamu sekarang. Kawan ni kata apa? Yang sakit tu gigi kau. Pasal apa? Tangan pula nak menyepak aku. Pasal apa? Kaki pula nak menyepak aku. Kokak lah aku. Sebab gigi yang sakit, gigilah yang balik. Tapi kenapa tangan sibuk, kenapa kaki sibuk? Sebab turut merasakan kesakitannya. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kalau adalah di kalangan saudara Islam kita dalam kesusahan. Terutama sekarang ni saya tengok tengah kempen. Membeli produk Muslim. Ini pun salah satu kempen yang sangat bagus. Kalau ada di kalangan orang kampung kita ni yang menjual produk, kita support dia. Sebab saya tengok dekat luar tu adalah orang buka booth ya, menjual produk. Dan saya yakin yang datang buka produk ni, berjual produk ni mesti produk Muslim. Jadi kita kena support, kita kena sokong, beli. Biar perhabis. Biar dia balik tu licin. Barulah dia nyerongin. Malam ni mengigur dia.
Ini kita tak sokong, kita tak beli. Pasal kita kata alasannya mahir. Malas saya beli minyak dengan si yok tu. Kenapa? Minyaknya mahir. Berapa mahirnya? Mahir, dua kupah mahir. Yang kedai si Acong tu RM2, dia jual RM2 dua kupah. Mahir dua kupah. Eh, dua kupah aja pun. Tak luar pun, tak ada jatuh miskin pun. Malah bila kita sokong ya, kawan-kawan kita yang berjual ni, ya, yang menjual produk Islam ni tadi, kalau katalah dia jadi kaya lah tuan-tuan ni dengan sebab kita sokong, lepas tu apa dia buat bila jadi kaya? Dia tentu keluarkan zakat. Jadi daripada zakat itu akan patah balik sebenarnya dapat kepada orang Islam. Tapi kalau kita beli daripada produk, kita beli produk daripada yang bukan Islam, apa mereka buat dengan duit tu kalau mereka untung? Silap-silap mereka beli peluru. Ha, macam kita beli produk Israel. Ha, saya pun tak gamak nak sebut apa dia produk-produk Israel ni. Eh, takut kadang tuan-tuan kata ada yang marah lah, ada yang getik dengarnya. Kan? Ha, tapi saya rasa tuan-tuan pun sedia maklum apa dia produknya. Kalau kita beli, mereka untung, mereka beli peluru. Mereka bunuh kita balik. Jadi nak buat apa kita sokong, nak buat apa kita beli. Ya? Ha, cuma bukanlah langsung tak boleh beli. Boleh. Sekiranya tak ada. Tak ada produk itu daripada kawan-kawan kita yang berjual ni, maka bolehlah kita beli daripada mereka. Ya? Ha, cuba tengok Abdul Rahman bin Auf. Sahabat Nabi yang datang daripada Mekah berhijrah ke Madinah sehelai sepinggang. Asalnya dia jutawan. Sahabat Nabi nama dia Abdul Rahman bin Auf, jutawan. Jutawannya setara mana? Katanya kalau dia dengan rombongan dagangan dia datang, orang sangkakan ribut pasyo. Orang sangkakan ribut. Ui, ribut. Rupa-rupanya keluar daripada celah-celah habuk ni tadi unta-unta. Ha, ataupun kita kata kuda-kuda yang membawa barang dagangan dia bersama dengan apa dia, kunci-kunci apa pun tak. Ya, disebutkan dalam riwayat begitulah. Maknanya punya kayanya, kaya gila, kaya teruk, ya, terlampau kaya. Ha, kaya berbenuh, kaya nak mampui. Kalau orang Kedah dia kata kaya nak mampui, kan? Terlalu kaya. Tapi bila dia hijrah ikut Nabi, apa yang dia tinggal? Tak, dia tinggal semua, dia pergi selai sepinggang. Orang kafir tahan dia. Dia kata, wahai Abdul Rahman, kau nak pergi ni, macam mana kereta yang ada? Dia kata, ambil lah semua. Tak nak bawa, aku nak tinggal kereta ni. Dia sampai dekat Madinah, ditawarkan kepada dia, nak tak? Rumah, ya? Nak isteri tak? Dia kata, buat masa ni belum lagi lah gamaknya. Biar dulu lah. Rumah ke apa tu, bagi saya model sikit je, saya nak meniaga. Walaupun tuan-tuannya sudah tinggal selai sepinggang, tapi bila dia mula berniaga semula, jadi kaya balik. Ha, baik, persoalannya kenapa kita meniaga tak kaya-kaya? Apa masalah kita? Sepatutnya bila meniaga mesti kaya. Sebab Nabi kata 9/10 daripada rezeki datang daripada meniaga. Yang tak boleh kaya ni orang kerja makan gaji. Kan? Katalah dia kerja makan gaji, gajinya dah tahu dah 3,000. Tiba-tiba pakai helikopter. Oh, datang ke masjid naik helikopter, parking atas bumbung. Oi, Mika ni bukan kerja kerani je ke gaji 3,000? Mana dapat helikopter ni? Oh, dia gelak-gelak orang kaya kan macam tu. Kan? Ha, aku walaupun kerja kerani 3,000, tapi aku rasuah 3 juta. Bapa, patutlah pakai helikopter. Ya, ini kipas helikopter lah ni. Ya? Ha, pasal dia kerja makan gaji tapi kaya. Tak mungkin. Tapi kalau dia ada buat side income niaga, itu cerita lain. Tapi nak ceritanya, niaga saja yang boleh kaya ni. Ya? Jadi tuan-tuan ni, sebenarnya jual goreng pisang pun boleh kaya, jual burger pun boleh kaya, jual apa pun boleh kaya. Kan? Jangan jual maruah je. Jangan jual diri je. Dulu waktu saya jadi pencegah maksiat tu, ya? Ustaz tahulah, ya? Tapi dekat Teluk Intan rasanya tak ada. Kami dulu tak tahulah ada juga, ya? Adalah pergi nangkap pondan. Dekat Cenong Balai ni ada pondan. Ya?
Waktu pergi nangkap pondan, masa demo jadi pondan tu, kan, lembut. Abang, abang, kan, eh, geli tengok. Abang, servis bang, servis. Ha, dia akan tanya macam tu, nak servis tak bang? Tahu tak servis apa? Servis kereta? Bukan. Nak servis mesin basuh? Servis aircon? Nak servis tak bang? Ha, dia ada servis dia. Ha, yang faham-faham, tak faham sudah. Eh? Kita pun tanya, berapa? Servis berapa? Dia kata, bang, bersempena dengan Maal Hijrah, kita ada diskaun. Ada diskaun. Rupanya kalau hari-hari besar ni, dia bagi diskaun. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ni, kita ada bagi 50%. Selalu 100, kita bagi 50 aja. Oh, eh, tak nak mahal 50. Baik aku boleh barang makan, lagi kenyang. Okey, okey, okey. Kita bagi less lagi, RM45. Diskaun lagi 5%. Tak nak, tak nak. Okey, okey bang. Last, apa aja kita bagi? RM40. Kita kurang lagi. Kan? Tak nak, tak nak. Leleh tuan-tuan ya. Dia pujuk kita. Okey, okey. Abang nak berapa? Keluar suara jantan sikit. Abang nak berapa? Tadi lembut. Alhamdulillah. Kan? Abang nak berapa? Tanya. Oh, kita kata RM5 boleh? Oh, jadi kalau tuan-tuan nak try melanggan, biar sampai dia tanya abang nak berapa. Itu teknik dia. Nak try? Ya? Oh, kita pun letaklah harga. RM5 boleh? Bila kita kata RM5, tahu apa dia buat? Dia marah. Abang! Oh, masa dia marah, suara jantan. Abang! Kalau RM5, baik buat sendiri, katanya. Oh, kita pun keluarlah kad pencegah maksiat. Pencegah maksiat. Jangan bergerak kawasan dikepung. Ha, kami macam polis juga. Jangan bergerak kawasan dikepung. Bila kita kata jangan bergerak, lagi kuat dia bergerak. Kan? Jangan bergerak. Oh, lari, katanya. Dia langgungnya tu pelantin. Dia lari mengalahkan jantan. Laju. Ha, pasal dia ada kuasa kuda tambah. Ya. Oh, lepas tu kami pun balik mesyuarat balik. Eh, kita jangan masa operasi nanti jangan cakap jangan bergerak. Sebab kita kata jangan bergerak, dia bergerak juga. Oh, operasi yang berikutnya kami tukar. Pencegah maksiat, lari. Demo tak lari. Semua freeze. Eh, kenapa tak lari? Selalu kata jangan lari, jangan bergerak. Sekarang ni suruh lari pula. Kami confused, nak lari tak lari. Rupanya kena guna reverse psychology. Ha, macam kita dengan anak-anak kita lah. Dekat rumah lari-lari berkejar berambat kan. Jangan lari. Jangan. Dia lari juga. Sama dekat masjid. Jangan. Jangan lari. Jangan. Lari juga. Leleh kita apa? Ha, lari. Ha, panjat. Ha, panjat tinggi-tinggi. Ha, biar jatuh, biar patah. Tak jadi dia panjat. Kan? Ha, tu namanya reverse psychology. Tapi ada satu tempat tak boleh pakai. Reverse psychology. Kalau suami nak kahwin lagi. Ha. Katalah, suami kata dia nak kahwin. Ya, isteri kata, janganlah bang. Janganlah bang. Janganlah bang. Dia nak juga. Dia nak juga. Kan? Kita kata, oh, guna reverse psychology. Abang, kalau abang nak kahwin, abang kahwinlah bang. Ha, kahwin bang. Ha, kahwin. Rupanya lagi kita suruh, lagi laju dia kahwin. Dia tak boleh pakai reverse psikologi. Bagi aja. Eh? Ha, nak tanya ada tak ibu-ibu bagi? Kalau suami nak kahwin, bagi tak? Bagi ke tak bagi? Bagi ke tak? Bagi ke tak? Bagi ke tak? Lepak mamak. Eh, bagi ke tak? Tak bagi. Makcik-makcik pun mengeling juga. Eh? Atuk opah-opah pun mengeling, tak bagi juga atuknya kahwin. Atuk tak boleh buat apa dah. Tak bagi juga. Eh? Tapi kan, ada seorang ustazah bagi. Bagus. Saya puji ceramah ustazah tu. Nanti tuan-tuan panggil ustazah tu ceramah dekat sini. Ha, sebab tuan-tuan panggil Ustaz Kazim, Ustaz apa lagi, Datuk Badri Shah, Ustaz Ebit Liu apa semua kan. Lelaki. Panggil penceramah perempuan. Ada seorang ni, dia ajak supaya orang perempuan bagi suami kahwin. Oh, terkejut saya. Ha, tuan-tuan tengok saya buat gaya dia. Ceteka, siapa Otazah ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ibu-ibu muslimat, saudari yang dirahmati Allah. Sekiranya
suami, kita ingin berkahwin lagi. Kita izinkan. Besar pahalanya ibu-ibu. Ini hukum Allah. Jangan kita larang. Kita suruh suami kita kahwin. Besar pahalanya. Sabar, sabar. Okey, habis ustazah tu ceramah, ustazah pun tanya soalan. Ada tak siapa-siapa yang nak bertanya soalan? Silakan. Ada seorang isteri, puan angkat tangan. Ustazah, saya nak soal. Tadi ustazah kata kalau suami nak kahwin, izinkan, bagi. Ini hukum, pahalanya besar. Soalan saya, macam mana kalau yang nak kahwin tu suami ustazah? Ustazah pun jawab, oh, yang saya cakap tadi untuk suami orang. Suami saya tak boleh. Rupanya dia kempen suami orang. Eh? Suami dia tak dibaginya. Mangkuk punya ustazah. Baik, sebenarnya ustazah tu rekaan semata-mata. Ya, janganlah cari. Mesti ada yang fikir tu, ha, ni mesti ustazah ni. Tak ada. Mana ada ustazah cakap apa itu? Ya? Mampu tak jumpa. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kat mana tadi? Saya pun dah lupa dah cerita apa tadi. Oh, cerita hijrah patah balik. Ya? Yeah? Okey, ada satu hadis Nabi, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ya, yeah, yang Nabi pesan, jika kita buat 6 perkara yang menjadi hak sesama kita orang Islam, maka nescaya kesatuan kita, ya, yeah, umat kita akan bersatu padu. Jaga hak ni. Tak kiralah apa bangsa kita. Saya tengok di sini beberapa hari saya ceramah, ada Jowo. Baru ni dekat Parit 12 tu majoriti Banjar. Ya, yang baru ni dekat apa ni? Ya, Masjid Al-Huda Jowo. Di sini Jawa ke, Minang ke, Rawa ke, Bugis ke, Banjar ke? Sini orang apa? Ya, saya perhati-perhati ni nampak macam ramai orang asli. Ya? Amboi, sedapnya. Habis tu, kalau bukan orang asli, tiruan. Ya? Kita semua kan orang asli. Kan? Baik, tak kiralah apa bangsa kita. Ya? Kita kena bersatu padu atas nama agama kita. Sebab, kata Nabi, Al-Muslim, Akhul Muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lain. Kalau kamu Jawa, kalau kamu Banjar, kalau kamu Minang ke, kamu Rawa ke, kalau kamu India sekalipun, India Muslim kan kita panggil dia mama. Kalau dia Cina sekalipun, kalau dia Amerika sekalipun, tapi kalau dia Islam, dia saudara kita. Tuan-tuan ingat tak soalan dalam kubur, siapa hafal? Ada 7 soalan ke berapa soalan ni? Kan soalan dah bocor. Jawapan pun dah bocor. Salah satu daripada soalan kubur, dia tanya apa? Man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Boleh tak masa tu kalau kita jawab dengan malaikat, saudara saya wong Jawa. Saya kawan dengan Jawa saja. Saya mengetih dengan Jawa. Saya kahwin pun dengan Jawa. Semuanya Jawa. Nyong wong Jawa. Orang iso ngomong Jawa. Siti-siti wae. Eh? Ha, nyong bukan orang Jawa, eh? Oh, katalah kita jawab macam tu. Kita tak kawan dengan bangsa lain dek kerana dia bangsa lain tapi dia seagama dengan kita. Maka alamatnya kena smack down lah kita dengan malaikat. Ya? Orang Islam semua saudara kita. Jadi bila kita bersaudara, apa yang patut kita buat kepada saudara? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih akan dirinya sendiri. Maknanya kita kasih kepada saudara Islam kita seperti mana kita sayang diri sendiri. Malah sahabat Nabi, dia kasih saudaranya lebih kasih daripada dirinya sendiri. Itu dipanggil, ya, dalam bahasanya ithar, mengasihi saudara lebih daripada diri sendiri. Ha, tuan-tuan biasa dengar kot, ya, kisah ketika mana dalam peperangan, ya, beberapa orang yang dah apa ni, dah apa? Orang kata dah apa? Dah lepas perang tu, ada seorang tu hidup lagi.
dahaga haus, haus. Ya, dahaga. Datang seorang sahabat, dia bagi air dekat sahabat yang kata dahaga ni tadi. Kemudian baru dia nak minum air. Ustaz, sahabat tu orang Perak lah. Pasal pula sebab dia minum air. Ya? Ha, katalah dia terjemahnya orang Perak lah. Ya? Dia nak minum air. Tiba-tiba baru dia nak minum, ada pula sahabat. Ya? Mungkin beberapa meter daripada situ, dahaga nak air. Eh? Lepas tu, dia bagi air tu kepada saudara dia yang kata nak minum air tadi. Lepas tu baru yang kedua pula nak minum, yang ketiga pula kata, dahaga nak air haoi katanya. Eh? Dia bagi pula kepada yang ketiga. Tiba-tiba yang keempat pula kata, I want water. Ui, cakap orang putih pula. Ya? Yang kelima pula kata, saya nak air. Kan? Begitulah seterusnya. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Leh-leh pusing balik, patah balik. Pergi kepada yang pertama tadi. Yang pertama dah meninggal, dah syahid. Nak bagi ayuh kepada yang kedua, yang kedua dah meninggal. Leh-leh semua pakat meninggal. Dek kerana mengutamakan orang lain, mengutamakan saudara lebih daripada dirinya sendiri. Kalau ikutkan tuan-tuan ya, kita yang dahaga, kita yang haus ni, baik aku pelepeh diri aku dulu daripada aku bagi orang. Tapi itulah yang namanya ithar. Baik, apa yang Nabi ajar? Nabi kata haqqul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain ada enam perkara. Yang pertama kita dah sebut, Nabi kata wa idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengannya maka berilah salam. Kemudian yang kedua, Nabi kata apa dia? Sekiranya ada saudara kita yang menjemput kita datang ke majlis ataupun kenduri di rumahnya, maka penuhilah jemputannya. Oh, katalah tuan-tuan ya, biasanya lepas isyak lah. Nanti lepas habis sembahyang, ada yang bagi ucapan assalamualaikum kepada jemaah sekalian, jemput datang ke rumah saya kerana saya ada buat majlis kenduri sikit, kecil-kecilan, ya, kecil-kecilan. Lepas tu ada jemaah tanya, kenduri apa? Kenduri masuk jawi. Oh, kenduri masuk jawi. Oh, anak yang jantan tu ke masuk jawi? Tidak. Ya. Atuknya bersunat. Atuk bersunat. Contohlah ya. Atuk dah tua pun bersunat lagi. Ya. Tuan-tuan sini, siapa yang teringin nak bersunat lagi sini? Oh, hari tu saya pernah tanya doktor. Doktor, boleh tak nak bersunat sekali lagi? Tahu apa doktor jawab? Doktor kata, ustaz, kita orang lelaki ni sunat sekali aje. Seumur hidup kita sekali aje. Ya? Macam mana ropa yang dulu tu, terima ajalah. Oh, kenapa doktor cakap macam tu? Sebab yang dulu punya kaedah bersunat, ya, biasanya nanti berkedut-kedut katanya. Yang sekarang punya tuan-tuan ya, tuan-tuan mungkin tahu, dia guna kaedah climb dia panggil. Dia macam helmet tu dia kap masuk. Kan? Ha, doktor tu kata nanti kalau budak-budak sekarang ni bersunat, dia punya angry bird dia comel je katanya. Oh, itu yang saya kata, doktor boleh tak saya nak bersunat sekali lagi, nak bagi comel. Ya? Doktor kata, ustaz nak bersunat tak boleh dah, kalau nak repair boleh. Oh, nak repair. Jadi siapa teringin nak repair, pasal yang dulu punya berkedut, nak bagi comel. Eh? Baik, jadi tuan-tuan ya, kat mana cerita tadi, lupa pula dah. Oh, memenuhi jemputan. Tapi ulama susun pula jemputan mana yang kita kena utamakan, yang wajib pergi. Yang mana? Kenduri kahwin, walimatul urus. Kalau kata kenduri masuk rumah, kenduri anak bersunat, kenduri nak periksa, apa kenduri pun, kalau kata tak pergi boleh, maaf lagi. Tapi tak patut juga. Sebab Nabi kata patutnya pergi. Tapi kalau ada arah, ada masalah, tak boleh pergi, tak apa. Tapi yang ini kena pergi, wajib pergi. Melainkan betul-betul ada emergency je, tak pergi. Apa dia? Kenduri kahwin. Ha, katalah pengurusi umum, assalamualaikum jemaah masjid muhajirin, saya jemput datang ke rumah saya. Ya, ni pengurusi masjid sini ni. Ya, jemput datang ke rumah saya kerana saya ada mengadakan majlis kenduri kahwin. Oh, jemaah pun tanya, siapa yang kahwin pengerusi?
kan, anak yang jantan tu ke ataupun anak yang perempuan tu? Dak, saya yang kahwin. Oh, lagilah kita kena pergi pasal pengerusi kahwin. Ya? Ha, maknanya kena pergi kahwin, kena pergi. Baik, kemudian yang kedua. Yang ketiga. Sekiranya diminta nasihat, maka berilah nasihat. Tuan-tuan, saya nak tanya, pernah tak kita jumpa satu orang, kita minta dia nasihatkan kita? Sebab kita ni kalau isteri nasihat, kita tak berapa dengar. Tak tahulah, ini pengalaman waktu saya kerja pejabat agama dulu lah kan. Kalau isteri nasihat suami, suami tak berapa nak dengar. Ha, pasal isteri ni dia gemar beletio, popet, popet, popet. Itu sebenarnya nasihat. Tapi suami dia kata, hei, lemah ustaz, kenyang ustaz. Ustaz tengok telinga saya. Apa hal? Benanoh. Saya dengar isteri saya beletio, banyak benar nasihatnya. Kan? Itu ini, itu ini, itu ini. Kan? Daripada pagi, sampailah ke malam. Tak berhenti. Ha, saya kata, bagus apa kalau isteri beletio? Isteri ni kalau dia beletio, dia macam kuliah. Ya, kalau pagi-pagi, namanya kuliah subuh. Ha, kalau pukul 10 pagi, kuliah duha. Kalau tengah hari, kuliah zuhur. Kalau petang, kuliah asar. Kalau lepas maghrib, kuliah maghrib. Tapi kalau lepas isyak, dia beletio, suara dia deras, itu bukan kuliah isyak. Itu namanya ceramah perdana. Ha, isteri kita ni sebenarnya dia pandai ceramah walaupun tak ada tajuk. Dia boleh. Ya, bagi je lah apa tajuk pun. Bagi mikrofon, popek, popek, popek. Ya? Ha, kan? Jadi, kita jumpa seseorang minta nasihat. Ha, jumpa imam ke, jumpa pengerusi ke, jumpalah siapa-siapa orang yang kita rasa dia ni boleh memberi nasihat kepada kita. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, tolong bagi nasihat kepada saya." Dia kata, "Ausini, bagi nasihat pada saya." Apa kata Nabi? "La taghdab." Kemudian sahabat ni kata, "Tolong bagi nasihat kepada saya." "La taghdab." Tolong bagi nasihat kepada saya. Nabi kata, "La taghdab." Apa makna la taghdab? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tiga kali Nabi pesan kepada dia, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Baik, kenapa? Kata ulama, kenapa Nabi cakap macam tu? Nabi kenal ke dia ni siapa? Nabi kenal. Allah bagi wahyu kepada Nabi. Orang yang datang jumpa Nabi, Nabi boleh kenal watak dia macam mana. Rupanya yang datang jumpa Nabi ni, watak dia bengkel. Dia ni perongoi. Dia ni cepat naik angin. Baran. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Isteri dia berapa kali kena tampar, kena backhand, kena karate, kena kokak apa dia. Kan? Oh, ada seorang isteri datang pejabat agama. Dia kata, "Ustaz, suami saya kokak telinga saya." Saya kata, "Apa hal ni kokak pula?" Hari tu dia balik daripada masjid. Dia kata dia lapar, dia tanya ada ke masak. Saya kata tak ada masak. Dia datang-datang dia kokak telinga saya. Saya kata, "Ada, ada, ada. Apa abang tak gigit telinga saya ni?" Dia kata, "Aku tengok telinga kamu macam keropok," kata. Ya? Eh? Tuan-tuan percaya ke cerita saya ni? Dia ada sikit tambah-tambah. Eh? Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kan? Isterinya dipukul, dia ni jenis bengkel. Dia jadi suka mengamuk, dia suka naik angin. Jadi Nabi pesan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab orang Islam ni sifat bertenang tu kena ada. Kan? Dia ada tempat yang kita kena marah. Bukan semua tempat kita marah. Kan? Bila orang hina agama kita, bila orang buat sesuatu yang yang merendah-rendahkan agama kita, tuan-tuan ni, pada ketika itu boleh kita marah. Tapi ada cara macam mana kita nak marah. Macam mana tindakan kita. Tapi maknanya ada masa kita marah. Tapi kebiasaannya jangan biasakan sifat marah itu. Malah Nabi pesan, siapa-siapa yang suka marah, maka hendaklah ketika dia marah tu berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau duduk masih marah, hendaklah dia baring. Dan kalau baring pun masih marah lagi, panggil kawan, suruh pijak. Kau pijak aku sekejap. Dah baring tu marah ke? Itu bukan Nabi suruh. Itu saya tambahlah. Ya? Nabi kata kalau berdiri, duduk. Duduk, baring. Lepas tu ambillah wuduk.
Sebab marah itu daripada syaitan. Ya, syaitan daripada api. Cara nak memadamkan dengan air. Ambil wudu, solat sunat 2 rakaat, maka insyaAllah tak jadi marah. Ha, umpamanya begitulah. Ya, yang seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ada 3 lagi. Jangan risau, kejap je. Sekiranya ada saudara kita bersin, aceh. Oh, yang bersin adabnya mesti tutup mulut atau guna tangan atau guna kain. Itu Nabi pesan, ya, siapa bersin tak tutup mulut, sengaja dilangoh je, aceh. Tu namanya kurang ajar. Ya, tidak beradab. Ya, dia saja nak nunjuk pada orang dia bersin. Sedangkan Nabi kata bila bersin, tutup mulut dengan tangan ataupun kain. Ya, kalau kita dengar orang bersin tuan-tuan, ya, semua standard. Dia mesti sebut Ashim. Pernah tak dengar orang bersin sebut Ayub, Adin katanya? Tak ada. Pergilah ke Afrika pun Ashim juga. Ashim. Eh, orang Afrika pun Ashim juga. Ya. Ha, kan? Jadi bila bersin sebut alhamdulillah, kita sebut yarhamukallah. Doakan dia semoga Allah merahmati kamu. Kenapa? Sebab ketika dia bersin, dia membuang penyakit. Oh, dia membuang penyakit. Kan? Dia pun tutup mulut guna kain, guna tangan tadi, dia sebut alhamdulillah, terima kasih Allah, lalu kita doakan dia semoga Allah merahmati kamu. Baik, yang seterusnya tuan-tuan ya, kalau ada di kalangan orang apa ni, saudara Islam kita di kampung kita ni yang sakit, pergi ziarah dia. Malam ini pun tuan-tuan ya, pasti ada kawan-kawan kita yang sakit ya, di rumah. Dia kata apa dia, aku teringin nak pergi dengar ceramah siuk tu, tapi nak buat mana, dah terlantar kan. Allah Allah. Masa dia sakit terlantar atik-atik Allah. Sebut Allah. Kan? Masa sihat nak sebut Allah. Apa cut? Ocobot. Omang ke ijo gitu. Kan? Langsung nak nyebut Allah. Allah. Aku dah sakit ni, teringin nak mengenai ceramah puyuk tu kata. Puyuk manggil. Ningin nak mengenai ceramah puyuk. Kan? Tak kesampaian. Tapi tak apa. Kalau ada saudara kita yang sakit tuan-tuannya, jumpa dia, kabur dekat dia. Mika bertuah sebab Mika sakit. Heish, apa bertuahnya? Sebab Allah sayangkan Mika. Dengan sakit, Allah hapuskan dosa. Dengan sakit, Allah bagi pahala. Dengan sakit, Allah angkat darjat. Itu 3 hadiah Allah bagi kepada orang sakit. Hapus dosa, dapat pahala, diangkat darjatnya. Tapi syaratnya kena sabar dan redha. Kalau dia menyumpah, dapat dosa. Tak guna, celaka, aku pula yang sakit. Aku ni orang baik, mayang tak tinggi. Tu si Leman tu, contohlah kalau nama Leman. Kan? Mayang hidup, apa hidup, tikam mekok. Kan? Elok je sihat. Aku yang baik ni pula sakit. Allah tak adil. Tak boleh. Itu maknanya kita tak redha. Maka dapat dosa pula lagi. Jadi bila sakit kena redha. Lepas tu cakap dekat dia, tadi ustaz kata orang sakit ni untung. Apa dia? Masa kita sakit, kawan-kawan datang ziarah bawa buah tangan. Tuan-tuan tengok ya. Bila kita sakit, orang hantar apple, temikir, royan, buah rambutan, buah anggur. Masa kita sihat, siapa nak bagi? Masa sakit dapat. Itu pun dia letak tepi kita, dia yang makan. Dia makan sebiji anggur. Kita kata, kamu bukan bagi untuk aku ke? Kamu tu sakit, duduk diam-diam. Sebenarnya aku bawa ni untuk aku. Sambil menyembang dengan kamu tu, aku nak makan. Dia tak guna punya kawan. Lepas tu tuan-tuan ya, dia nak balik tu, dia salam dengan kita. Bukan kosong, ada isi, ada sampoi. Bila dia dah belah, baru kita buka. Buka-buka tengok RM10. Bayang kalau ada sari 10 orang datang, tak 100 dapat. Itu hikmahnya sakit. Kita duduk 10 hari di hospital, kira-kira dapat 1,500. Sebelum keluar hospital, kita terfikir, kalau bulan depan sakit lagi pun bagus juga. 10 hari dapat 1,500. Aku sehat, kerja sebulan nak dapat 1,000 susah. Kan? Jadi ada hikmahnya sakit. Tapi ingat tuan-tuan ya, adab ziarah kalau kawan kita sakit, jangan ziarah lama-lama. 10 minit aja. Lepas tu minta beransur.
Kan? Teman nak beransur, ada kerja. Dia kata janganlah balik. Ya, janganlah balik. Dia tak bagi balik. Dia tariknya tangan gitu. Kan? Dia tak bagi tak apa. Lepas tu kita kata tak boleh lah, tak boleh lah. Awak nak balik lah, awak dah hek. Dia tarik pula kaki gitu. Merontok-rontok, berguling-guling dia. Menarik kaki gitu. Leleh kita kata Mika ni sakit ke dah. Dia tak bagi je kita balik. Nah, itu tak apa. Kan? Tapi kita pula yang lama-lama pula kan. Baik, yang terakhir tuan-tuan, sekiranya ada di kalangan saudara kita yang berada di kampung kita ni yang meninggal dunia, walaupun dia pernah bergaduh dengan kita, maka ketika hari matinya, ziarahlah dia, solatkan jenazahnya dan antarlah jenazahnya sampai kubur. Nah, di sini dekat mana kubur? Dekat mana? Sebelah ni. Nampak tak? Oh, nasib baik saya datang tadi tak nampak. Eh, ustaz pun takut juga kubur. Ha, saya teringat ada Tok Imam menyakat saya. Waktu saya ceramah di Kuala, nama tempatnya Benteng, Kuala Keneh. Sebelum maghrib saya sampai, cerah lagi. Bila lepas habis ceramah, makan, masa makan tu dia tanya, "Ustaz, berani ke balik ni?" Saya kata, "Apa imam tanya kau begitu? Saya kan ustaz. Mestilah berani, tak dengar saya ceramah bergedegor tadi." Kan, dia kata bukan apa, kampung kami ni jauh ke dalam, pokok rimbun. Dia kata dulu-dulu, oh dia cerita dulu, pokok besar tu yang rimbun tu ustaz, lang suyur bergayut-gayut kata, sambil mengilai, meremang bulu koma. Kan, lepas tu imam kata, perasan tak belah kiri ada kubur? Ha? Ada? Dulu-dulu. Ay, dulu-dulu lagi. Apa mam? Dulu-dulu kubur tu berasap katanya, udah bulu ketiak pula meremang. Saya kata, "Mam, sebelum bulu lain meremang, udah lu." Kan? Ha, maknanya, bila nengok kubur, kita ni punya mindset hantu. Padahal tuan-tuan, bukan ada hantu pun. Siapa pernah nampak hantu? Ya, saya teringat kata Allah yang Tok Guru Harun Din, "Siapa nampak hantu, dialah hantu." Sebab hanya hantu yang boleh nampak hantu. Ya? Ha, kita sebenarnya tak nampak hantu tu. Pasal dia duduk dekat alam gaib, kita je yang ternampak-nampak lah orang kata. Dia menyakat. Ha, sebenarnya kubur tu, kan? Bila kita lalu dekat kubur, patutnya kita kata Al-Fatihah. Sedekah ke Al-Fatihah. Ataupun sebelum tu bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antumus sabiqun. Wa nahnu insya'allahu bikum lahiqun. Dia punya ucapan dia. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, bagi salam kepada penghuni kubur. Antumus sabiqun, koma dah pergi dulu. Wa nahnu insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami insya'Allah tak lama lagi sampai lah. Tak lama lagi jumpa lah kita. Nah, dia punya ucapan dia ketika kita lalu dekat kubur. Nah, sepatutnya macam tu. Lepas tu kita tercium bau wangi. Lalu-lalu dekat kubur bau wangi. Hantu kita pun bawa laju. Maknanya apa dia? Hantu lagi bagus pakai minyak wangi. Kan? Datang masjid bau masam, tak pakai minyak wangi, lagi teruk daripada hantu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, maka solatkan jenazahnya. Siapa sini tak reti solat jenazah? Senang aja, 4 kali takbir aje. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, selawat Nabi. Allahu Akbar, doa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Panjang ustaz tak hafal. Boleh baca pendek. Allahumma gfirlahu. Ustaz saya tak hafal juga pendek. Apa ke benar sangat kamu ni? Pendek tak hafal. Banyak makan semua ni apa? Ya? Lepas tu pada takbir yang keempat, tak payah baca apa-apa. Ha, kalau nak baca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'nahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kemudian bagi salam sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Senang tak semain jenazah? Senang berbenuh. Yang ramai orang takut. Allah, teman tertinggal kepiah. Alasannya tertinggal kepiah. Apa kena mengenanya? Tak pakai kepiah pun boleh semain jenazah. Allah, sakit perut. Tiba-tiba sakit perut. Semain jenazah saja sakit perut. Padahal senang. Ya? Pahalanya tahu besar mana. Nabi kata, siapa solatkan jenazah saudaranya, pahalanya 1 qirat. Siapa mengiringi jenazah saudaranya sampai ke kubur, lagi 1 qirat. Jadi semayan jenazah dengan iring sampai ke kubur,
dua qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, satu qirat tu banyak mana? Macam sikit aja, kan? Kita kata macam sikit aja, satu qirat, dua qirat. Satu qirat tu banyak mana? Kata Nabi, satu qirat mithlu Uhudin, sebesar gunung Uhud. Rupanya semayang jenazah tu pahalanya besar gunung. Ha, siapa tak semayang memang rugi. Kan, siapa yang selalu mengelak tu rugi. Iring jenazah sampai ke kubur, pahalanya sebesar gunung. Ya, ustaz saya malas lah pergi sampai kubur sebab demo tu bida'ah, katanya. Bida'ah pula. Ya, ha, tak tahulah orang sini macam mana, ada baca talqin ke tak. Kalau di tempat lain adalah tempat tu, tuan-tuan pun tahu kot tempatnya di mana. Demo tak bagi baca-baca talqin ni sebab bida'ah. Ya, ha, sebab dia kata orang dah mati tu bukan boleh buat apa pun, walaupun imam dia pesan macam-macam. Wahai Polan bin Polan, sekiranya datang dua malaikat kepada kamu, janganlah takut dan gentar kerana dia adalah makhluk Allah seperti kamu. Ha, tu imam berani lah cakap. Pasal dia di atas, kalau dia di bawah dia pun takut. Kan? Dia baca skrip, boleh lah. Sekiranya malaikat itu bertanya bertanyamu beberapa soalan, maka jawablah dengan tenang. Cik. Dia suruh tenang. Padahal tu imam tu kalau dia di bawah dia pun kelam kabut juga. Ya? Jika ditanyamu mar rabbuka, jawablah Allahu rabbi. Jika ditanyamu man nabiyuka, jawablah Muhammad nabiyyi. Soal jawab. Semuanya tu imam ajar. Ada tak orang di dalam kubur kata, "Terima kasih mak. Dapatlah ingat balik ha." Kalau dah ingat lupa juga dah. Ya, terima kasih mak. Imam kata, terima kasih juga. Sampai jangan lupa. Kan? Tak ada. Itu bukan pengajaran untuk orang yang dah mati. Tapi pengajaran untuk orang yang hidup. Ha, tapi dia kata ada satu tok imam, bagus. Eh? Dia ajar macam mana cara kalau tak boleh jawab. Ha, siapa dia? Tok Batin. Kalau tuan-tuan rasa nak selamat besok, panggil tok batin baca talqin. Wahai Syipolan bin Syipolan, sekiranya datang dua malaikat kepada kamu, janganlah takut dan gentar kerana di alam makhluk Allah seperti kamu. Sekiranya ditanyamu beberapa soalan, maka jawablah dengan tenang. Sekiranya, dia tambah skrip. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab kesemua soalan-soalan yang ditanyakan, maka dipukul kamu di sebelah kanan, elaklah di sebelah kiri. Sekiranya kamu dipukul di sebelah kiri, elaklah di sebelah kanan. Sekiranya kamu dipukul di tengah-tengah, nasib kamulah. Ha, siapa rasa nak selamat, panggil tok batin ni macam talqin. Eh? Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Abira. Ha, jadi ini kesimpulannya. Oh, 9.45. Bapak dah terlajak dah ni. Eh? Jadi tuan-tuannya, 2 minit boleh? Tuan-tuan bagi isyarat. Eh? Lepas daripada 2 minit, kalau saya tak berhenti juga, buat opening. Ustaz, pancung. Saya akan berhentilah. Eh? Baik, jadi kesimpulannya tuan-tuannya, kita kena bersatu. Sebab sekarang ni kalau kita tengok senario. Hari ni orang bercakap tentang senario politik. Ya, sama ada di Malaysia ke ataupun di peringkat dunia ke, ya, kita umat Islam ni dalam keadaan ditindas dan ada percubaan-percubaan, ya, untuk melemahkan, menjatuhkan, menghuharakan, ya, kesatuan umat Islam. Jadi kalau kita tak ambil, orang kata tak ambil kira benda ni, ya, tak ambil peduli benda ni, ya, sesama kita orang Islam bergaduh, ha, maka habislah kita tuan-tuan, ya. Seperti mana kata Nabi, akhir zaman nanti umat Islam ramai, tapi ramainya seperti buih kerana umat Islam terkena sejenis penyakit namanya wahan. Kemudian sahabat bertanya, apakah penyakit yang namanya wahan itu? Kata Nabi, al-wahnu hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ha, jadi harap-harapnya jangan ada di kalangan kita yang terkena penyakit wahan, cinta kepada dunia. Kita sanggup gadaikan agama, kita turutkan apa kata si kafir ni tadi, ya, kerana kita nak memuliakan mereka sehingga kita mengetepikan saudara Islam kita, ya, sedangkan kita dah tahu dah, ustaz-ustaz kita dah ceramah dah, ya, jangan berlebih-lebih sangat dengan orang kafir ni, kawan tu berpada-pada. Kan? Ha, tapi kalau kita bagi muka, bagi cal, lama-lama mereka naik minyak, tuan-tuan. Lama-lama minyak naik.
Naik minyak, naik minyak, minyak naik. Ya. Baik, jadi tuan dirahmati Allah sekalian. Ya. Apa kena cakap tadi, lupa dah. Jadi itulah ceritanya, kita kena kuat, ya, sebab kalau kita ambil pengajaran saudara kita di Palestin. Tuan-tuan tengok, di Palestin siapa yang berada di keliling saudara kita di Palestin tu? Semuanya orang Islam, negara Islam. Contohnya, di sebelah Palestin ada Jordan, di sebelah Palestin ada Syria, ada Lebanon, ada Mesir, ada Iraq, ada Iran, ada Saudi Arabia. Semuanya orang Islam. Jumlahnya bilion. Tapi tak boleh, tak mampu nak berbuat apa-apa kepada tentera Zionis Israel. Walaupun jumlahnya kecil, tapi mereka telah menzalimi, menindas saudara kita di Palestin. Alangkah hinanya, ya, kita apabila kita melihat, ya, orang-orang kafir berjaya menindas saudara-saudara kita, tuan-tuan ini, dalam keadaan kita tidak mampu membela dan menolong mereka. Baik, sekadar itu saja, minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur merezeki, kita jumpa lagi. Nyongin-nyongin juga mengaji, jangan lupa. Nyongin-nyongin juga solat, jangan tinggal. Nyongin-nyongin juga moh kita beramai. Nah, tu saya punya tagline, saya sebut setiap kali lepas ceramah, ya, sebab dulu saya tak sebut. Lepas tu ada orang tegur, "Ustaz, masa ceramah tadi tak sebut pun nyongin-nyongin juga." Saya kata, "Kalau tak sebut kenapa?" Dia kata, "Saya datang nak dengar itu aje. Saya bukan nak dengar ceramah yang panjang tu, nak dengar nyongin aje." Saya kata, "Ada juga orang rupa ini, eh?" "Ada," katanya. Baik, jadi tuan-tuan, saya minta izin buat sedikit pengumuman. Saya ada bawa oleh-oleh sikit. Di samping saya tengok ada juga kawan-kawan yang buka booth jual produk. Saya pun ada bawa juga, tuan-tuan, ya. Ada bawa sambal tempe. Kalau di sini orang Jawa mungkin dia kata, "Eh, tempe, kami pun buat tempe." Tapi ini specialnya. Ini tempe berjampi punya. Sambil-sambil masak, sambil selawat. Orang Jawa pun jampi juga, ya. Baik, apa ni, sambal tempe ada, mak saya buat. Kemudian ikan masin. Tuan-tuan kalau gemuk makan ikan masin dengan nasi panas-panas, kan? Kemudian gawai dengan kanji, bubur. Tapi macam hari ni buat bubur Asyura rasa macam tak sesuai pula buah ikan masin, kan? Lepas tu saya ada buat sos. Sos perap. Tuan-tuan kalau rajin buat bakar-bakar, beli sos ni, sedap. Ya, perapkan dengan ayam, dengan daging, dengan kambing, kan, sekurang-kurangnya 1 jam. Lepas tu bakar, masak, ya. Sekarang ni ada pemanggang ajaib lah, ada guna air fryer, tak ada guna minyak, kan. Apa jadi, tuan-tuan? Sedap, ya, meleleh. Meleleh-leleh helio. Lagi sedap daripada Kenny Rogers lagi rasanya, ya. Ada, saya bawa sos perap. Siapa dapat, nasib lah, tak banyak. Lepas tu ada air penawar. Air penawar Ustaz Yuk. Harga air penawar tu, tuan-tuan, ya, kalau tengok macam mahal, tapi sebenarnya tak adalah mahal, sebab keuntungannya disalurkan kepada Akademi Al-Quran dan Sunnah Darussalam, sekolah saya dekat Bukit Gantang. Tuan-tuan kalau nak bantu sekolah saya beli air penawar ni, untungnya semua dapat ke sekolah. Tapi kalau yang tempe tadi, untungnya saya dapat. Lepas tu kalau saya untung, saya bagi sikit, kan. Jadi tuan-tuan pun kena bagi untung juga kat saya, ya. Lepas tu apa ke lagi? Saya pun dah lupa dah apa ke lagi kawan saya jual. Apa yang ada tu beli je lah bagi perhabis, ya. Dengan dia-dia pun beli sekali. Pasal dia pun bujang lagi, tak ada bubunya, beli ke kawan saya sekali. Jadi saya balik pun ringan lah sikit, tak ada lagi buat berat. Ya? Jadi tuan-tuan, ya, support produk Islam. Lepas tu ada satu tabung. Kalau tuan-tuan lebih daripada duit beli-beli tu, ada lebih. Lepas dah bagi sumbangan pada masjid ni, bohlah sikit dalam tabung sekolah saya tu. Ya, untuk bantu sekolah saya, tuan-tuan, ya, untuk bina Akademi Al-Quran dan As-Sunnah Darussalam nama dia. Jadi terima kasih banyak kepada pihak masjid sekali lagi. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.